Semua orang belum bangun. Aku juga bangun. Mana? Mana korang nak buat Maggi? Mana korang nak buat coklat? Mana? Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Korang yang dah subscribe aku, terima kasih agak sangat. Dan baru sampai ke channel aku ni, nama aku Fatin. Teman korang boleh panggil aku Atin. Video kali ni aku nak buat vlog pergi ke Melaka. Aku dan kawan-kawan aku nak pergi Melaka untuk 2 hari 1 malam. Masa sangat singkat. So kita orang akan jumpa dekat dengan aktiviti yang berfaedah. So korang layan je lah video kali ni eh. Okay. Bye. Ada kerja, tunggu bas, main floor. Cepat Rim. Eh, merah tadi macam ada probability sikit dapat. Rasa tapi macam kena ambil kepala. Aku nak ambil itu, tapi dia tak dapat lagi. Oh, tak ambil kepala tu. Aku rasa kena kepala kot, tutup kepala ni. Aku rasa tak nak lah. Go on, Nim. Tapi aku rasa susah sebab dia tak ada sandar. Gerak lah. Eh, tak ada pun. Itulah aku tak gerak tadi. Serius lah? Serius. Ani kena scam. Ani kena scam. Tak ada kerja aku. Pajar buka. Tak nak kena tak. Dah rosak ni korang buat ni. A few moments later. Kita sampai Melaka Central. Hi guys, so kita orang baru sampai dekat Melaka Center. Sampailah. Kat. Okay, hi guys. Kita orang baru sampai dekat Melaka Center. So sekarang kita berjalan kaki nak ke Desco. Dalam 2 kilometer kot. Exercise. Ha ha ha. Let's go. So ni first time datang Sushi King. So kita nak ambil. Kita dengar pendapat daripada suara orang yang dah lama makan Bidat. So dengar ke? Nampak muka? Okay. So selalunya kalau orang makan Sushi King ni, dia orang akan, selalunya lah, dia akan pilih dia makan semua sushi je. Tak pun dia orang akan ambil nasi macam sushi sikit. Ikutlah, ikut jenis orang. Okay, itulah dia pandangan daripada orang yang dah biasa makan sushi. So aku ni first time. So aku nak curi satu atas ni. So kita tengah tunggu. Tengah tunggu yang sedap. Pusing. Tengok tu dia pusing. Tengah tunggu yang sedap. Aku pun tak tahu apa yang sedap. Dia kata sedap. Sabar. Tunggu dan terus tunggu. Belah sedap lagi. Tak, belakang. Oh, yang ni apa? Itu ayam. Oh. Oh. Soto tu warna apa? Tinggal tu warna apa? Ni eh? RM9 eh? Tengok plate dia warna apa? Tak ada warna eh? Ni? Tak, yang 3 tu. Yang 3.48. Tin ambil Tin. Pukul tu lah. Dia tak. Aku nak ambil sendiri. Aku nak ambil yang banyak. Tak. Kan ni? Tukar nak kenapa? Alah, habis semua dah ambil eh. Eh, takpelah aku tunggu yang lagi satu orang. Kita lagi ke? Lepas tu air, dia apa? Ui, dah ada. Tak, kalau dulu kita dapat satu bekas semak kan. Boleh kongsi buat orang. Apa nak makan nasi dulu? So, let's try. Okay. The very first Sushi King. Tada! Pun telur je. Harga ikut pinggan. Hmm.
Sekejap. 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 Kau ini adalah sushi seru. Makan juga tak? So sekarang kita nak try udon kari. Tengok ni. Nampak tak? Allah. Nampak? Tadaaa. Ini tudung ni kan? Aku pergi. Biasa ni macam-macam ni, tapi bodoh. Senang. Apa? Nasi. Ni? Hati nak tak? Tak belah sana. Sedap tak ni hari ni? Rasa macam mana rasa? Macam wajah awet eh? Tak tahulah. Wajah? Kuah kacang. Ini nasi. Nasi apa ni? Daging. BBQ. Spicy. Haa. Sedap tak? Tak agak kuah lagi. Hai, so kita orang dah sampai di sini. Sampai dekat Atlantis, dah daftar. Eh, nak cari bilik. Panas. Wah, wow, sun kiss. Okay. Wow, first time jumpa. Lepas tu. Eh, boleh cut tak? Cut tak? Bau-bau. Ooh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Oh, laut. Kita kasi ni. Kasi atas sini. Kita dah sampai di Insta Resort Atlantis Residence Melaka. Besar weh rumah dia. So kita tengok ni eh. Tengok ni ada pintu. Oi, kita nak buka. Tada, nampak laut. Okay, jom kita explore lagi rumah ni. Okay, jom. Okay, kat sini korang masuk je, korang akan direct ke ruang tamu. Ada TV, ada sofa. And then dekat sini ada sliding door. Bila kita buka, akan nampak laut. Tengok tu. Ada kerusi. So kalau nak ketenangan. Wah, seronok. Tapi ada pembinaan kat sini. So mereka agak sedikit bising. But it's okay. Okay, teruskan perjalanan. Kat sini ada bilik. Bilik study kot. Nah, tapi tak apalah, tak study pun. And kita terus ke bilik. Tengok bilik dia. Ni bilik pertama. Bilik pertama. And ni tandas. Tandas licun. Okay, nice. Hai. And ada dua bilik. Bilik ini dapur. Kau boleh tengok sini dapur. Tengok di bahan tak masak dah. Baru sampai. Tandas kedua. And ni bilik yang kedua. Ada tempat sampah. And ni bahagian luar. Ni kalau nak buang sampah. Tapi tak ada lah kot. Diva nak masak dah ke? Diva nak masak dah. Okay. So perancangannya, kita orang dah check in. And then kita nak pergi Kelebang lepas ni. Kelebang. Tara, tengok me that. Besar tak? Yeay, besar. So korang yang lain tak dapat ikut tu, biasa kita pergi sini lagi eh. Mana? Okay, so kita nak siap solat dan nak pergi Kelebang. Jumpa kat sana. Siapa buka radio? Tengok bawah ni ada swimming pool. Dalam malam eh. Ha, kita tengah jalan-jalan sekitar hotel sebab perancangan tapi Kelebang tak jadi. Wah, cantik.
Okay, ini dia punya Sky Garden sekeliling ni. And Sky Bridge. Oh, ni ada apa? Boleh. Kedai aku dia buka. Okay. Mana Sky Bridge lah? Wah, ni. Okay, so kena buka kasut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku. Bismillahirrahmanirrahim. Seronoknya. Eh, aku cukup berat ni. Aku cukup berat. Takut pula aku. Ui, tapi serius tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama lah. Seselamat satu ujian dunia. Cantik kat sini. Nampak bandar. Hello. Besar doh hotel ni. So here we go. Dah sampai di Pekan apa? Jongke Street. And we are going to find food. Menu ni korang akan dapat bila korang scan QR code yang terdapat dekat setiap meja dekat Makan Avenue tu. So dekat dalam menu ni ada bermacam jenis menu yang korang boleh pilih lah. Tapi kegunaan menu ni untuk pilih sahaja ataupun untuk tengok menu sahaja dan dia tadi kaitan untuk mengorder makanan. So korang boleh tengok-tengok dulu apa yang ada dekat sini. Awal dia sama awal. Cuk. Korang masih perasan kan muka aku macam muka kerang basi nak kena baling dekat pintu. Ya, yeah, memang time ni aku tak ada mood and aku memang macam moody gila. Aku actually aku memang tak nak buat video tau. Aku macam nak makan je. Tapi bila aku fikir balik, aku takkan nak sekat jalanan. Aku nak show dekat korang semua aku makan. Okay, now let me explain why I became like that. Ha. Okay, cerita ni macam ni. Kita orang ada masalah dalam nak order makanan tau. Sebab kita first time datang sini and tak ada seorang pun yang tahu macam mana nak order. Mengikutkan cara yang dekat depan kaunter masuk awal-awal tu, cara dia lain. Kena ambil kertas dekat kaunter. Lepas tu, kita orang pergi kat kaunter. Okay, sebelum tu, kita orang nampaklah ada orang ambil kertas kan. Kita tanyalah dia, mana ambil kertas ni? Dia kata, pergi dekat mana-mana kedai. Dia macam banyak stall tau dekat Makan Avenue ni. Kita pergi dekat mana-mana stall pun untuk minta kertas tu. Kertas tu untuk order tau. Lepas tu, kita pergi satu stall ni. Kita orang minta. Lepas tu, dia kata, kertas tu kena ambil dekat kaunter. Okay, kita orang bersabar. And then, kita pergi kaunter. Bila kita pergi kaunter, dia kata tak ada kertas pun. Just ikut je menu order tu. Lepas tu terus order dekat stall. So kita ni macam pening. Macam mana nak order ni? Aku dah tengah lapar. Bila aku lapar, kau kena tahu tau. Kalau aku diam, maknanya aku lapar. Bila aku lapar, aku tak akan ada mood. So aku macam, aku pun tak ada mood time tu. Tapi nasib baik makanan sedap. So korang, aku nak cakap, kalau korang nak pergi makan dekat sana, korang kena survey dulu lah cara dia macam mana nak order. Okay, biar aku beritahu lah selang cerita. Macam ni cara order dia. Senang je. Lepas korang scan QR code, korang dah tengok menu. Actually dalam QR code tu, dalam menu tu hanya untuk tengok menu. Tak ada apa-apa kaitan dengan cara order. So lepas korang tengok menu, korang boleh pergi gerak terus ke store mana-mana yang korang nak and then korang cakap apa yang korang nak. And then
cashier yang jaga kaunter tu, cashier yang jaga store tu, dia akan bagi korang satu kertas, and kertas tu korang kena bawa pergi ke kaunter cashier untuk bayar. Lepas korang bayar, korang akan dapat satu receipt khas daripada cashier kaunter makanan, and korang kena bagi balik dekat store makanan yang korang beli tadi, and then baru korang akan dapat makanan. Yeah, macam tu lah cara dia. And kita orang tentu memang tak erti dengan si Hanimnya dua kali pergi beratur dekat cendol. Dia pun dah mudi sebab salah. And dekat luar, kalau korang tahu, ada dua tempat tau untuk beli cendol kampung hulu. Dekat bahagian luar untuk orang yang khas untuk yang nak bungkus. And untuk yang dekat dalam adalah untuk makan dekat situ. So si Hanim ni beratur dekat luar. Yang aku beratur dekat dalam. Tapi aku tak sure tentu Anin dah order ke belum. So bila aku habis je order, Anin datang. Atin dekat luar tu bungkus. Aku pun macam, Hanim. And Hanim pun macam, Atin, apa kita nak buat ni? So Hani pun beratur lagi sekali. So mudilah, lama gila, dekat sejam lah kot nak settlekan makan. Tapi sebab makanan dia sedap and tip top, so korang kena try. Kita orang jadi masalah sebab cara order je. Kalau cara order tu dah okay, memang nice. Sebab dia punya servis, dia punya makanan siap memang laju. So ya, yeah, korang boleh cuba. Jangan risau, jangan takut, semua okay. Sebab kita orang je jadi punya masalah. So lepas ni video aku mungkin akan sedikit mudi-mudi macam tu, tapi lepas tu okay dah. Tengok tak? Okay, bye. Ini iklan tu baik. Walaupun terdapat sotong. Sudah selesai makan. Lepas tu jalan-jalan di sekitar Melaka ini. Tak tahu ada apa. Apa? Saya tak tahu, saya tak nampak. So ni warna-warni lawa tu. Terima kasih. Boy. Oh, bestnya, bestnya. Party halal. Anin cici, Anin cici. Anin, oh, hai. Dia tunggu channel dua kali. Oh, ni tak habis. Tak banyak sangat. Konon, konon. Konon, tamak. Apa? Masa banyak. So, mana kita berjalan lagi? Okey, lepas kita orang berjalan-jalan sekitar Melaka dekat Jongke Street tu, kita orang terus balik, and then malam tu kita orang buat party halal. Kita orang main kad, kita orang main kad lagi, and then makan-makan, jajan-jajan, lepas tu sambung pula main makeup semua kampung. So ini yang result dia, tak boleh tunjuk betul-betul, bahaya. And then lepas tu kita tidur pukul 4 pagi guys, 4 pagi. So esoknya tu korang rasa siapa je yang bangun? Hai. So tengok je lah video esoknya. Chill and out. Semua orang belum bangun. Aku je bangun. Mana? Mana korang nak buat Maggi? Mana korang nak buat coklat? Mana? Korang kata nak masak. Siapa nak masak ni? Siapa nak masak? Siapa nak masak? So hari ni kita sarapan bersama-sama. Cokodok gula dan cokodok bawang dibaca oleh Widat dan diputarkan oleh Atin. Diputarkan.
Ada teh. Tara. Okay, okay. Sekarang jam balik pukul 11:40. So kita orang dah siap-siap nak balik sebab check up pukul 12. And then kita nak pergi dataran pahlawan. Nak pergi jalan-jalan and pergi karaoke kot. Sebab semalam masih tak puas. Okay, so yeah, bye. Sampai ke dataran Palawan, lepas tu nak pergi karaoke selama berapa jam? Okay, dah habis karaoke, kita nak pergi makan. Ini padang besar, dataran Palawan. Orang tak lagu ku, hey. Orang pandang pula, maafkan saya. Okay, so itu saja. Macam hari last ni aku macam tak banyak sangat ambil video sebab kita orang tak ada buat aktiviti yang macam mana cakap yang tak menggambarkan Melaka pun. Sebab lepas kita orang pergi dataran Palawan, kita orang terus pergi karaoke 2 jam and then lepas tu pergi makan. Oh, actually sebelum pergi mountain, kita orang makan berat dulu dekat kedai sebelah mountain. Kedai apa nama dia aku tak ingat. And then baru kita pergi mountain. Actually pergi mountain tu makan tak banyak pun. Just nak rasa je sebab dekat tempat kita orang tak ada. So, saja nak try tu share-share. Memang sedap gila, mantap. Eh, memang aku rasa macam nak order lagi sekali. Macam nak repeat tapi tak tahu kat mana. So, itu je vlog aku untuk kali ni. Hope korang enjoy. So, bye. Thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Okay.